siapa tahu takutnya nggak ada di rumah. Oh iya, Mbak ada nomornya kan? Sari, di, iya dicoba di telepon dulu aja. Setahu Nadia kali. Halo Sari, Sari kamu di mana? Sari minta tolong. Ada yang mau kakak sampaikan ke Nadia. Jadi kakak butuh banget Nadia. Tolong kasih tahu Sari, Nadia di mana? Terus? Anterin kemana? Klinik? Di mana kliniknya, Sari? Coba Sherlock sekarang. Gimana Mbak, klinik maksudnya apa? Tadi Nadia diantar ke klinik, diturunin ke klinik. Ya udah, yuk kita berangkat, yuk kita berangkat. Biar enak, ini kan bawa kamera juga. Fateh sama Mbak Widya aja cuma masuk sendiri ya. Cepet tarik informasi dalam. Cari tahu aja. Ya. Tunggu sini ya. Iya. Kamera sampai ke depan. Kamera pasti di sini. Halo Mbak. Selamat malam. Bisa saya bantu? Mbak, saya mau nanya-nanya boleh? Gini. Duduk dulu. Oh, boleh. Kenapa? Jadi gini, aku mau tanya nih. Boleh nggak sih saya mau lihat dokter yang habis ini? Ah, ini dokter pasien hari ini yang datang. Namanya siapa? Nggak ada sih hari ini. Tunggu situ aja. Nggak ada. Tapi rasanya agak pendek, putih gitu, rambutnya sedikit. Nggak ada itu. Lama banget ya Fatih. Gimana? Gak ada. Katanya gak ada, padahal jelas-jelas tadi Sari nurunin Nadia di depan. Tapi tadi udah bener ini. Bentar. Maksudnya gak ada apa nih? Daftar pasien yang datang hari ini itu gak ada yang namanya Nadia, yo. Nadia gak ada di daftar. Loh, katanya tadi kesini Nadia. Iya, makanya gue malah takut ganggu di dalam, kan? Nggak ada. Masa lu harus cek satu-satu? Ini, Anda telepon. Halo, Pak. Ini lagi nyari Nadia. Jangan-jangan pakai nama palsu. Halo, Pak. Nadia? Tahu Nadia? Nadia di mana? Hah? Ada di sekolahan Dion. Iya, Tenlo sekarang, Pak. Buruan. Ayo, Mbak. Mas, kita bentar, Nadia ada di kosnya Dio. Iya, ya udah kita masuk sana aja. Kita coba masuk sana aja. Yuk. Mas, itu Benny. Ini Benny nih. Mas, gimana? Iya. Sabar. Ayo. Assalamualaikum. Yon! Hei! Assalamualaikum! Yon! Assalamualaikum! Yon! Itu dia! Hei, mas! Lu kan yang ngambilin adik ipar gua! Mas! Terang dulu, jangan kayak begini! Ditanya dulu, kita lihat dulu, tanya dulu. Gak tau dia pelakunya! Sabar. Ada Pak, Nadia. Nadia di sini beneran. Tenang. Lu mau alasan apa lagi? Bukan gua yang ngambilin dia. Lu siapa? Orang lain yang udah ngambilin dia. Alah. Mas, sabar dulu. Terus gua pengen kasih tahu lu ya. Terus siapa? Ah, banyak bohong. Mas Beni, tenang dulu. Enggak, tapi lu beneran. Bukan lu yang ngambilin. Bukan saya. Tanya aja deh sama Adil. Tanya. Nadia. Nadia, mau sama kakak. Ipar
Mami, kamu tenang. Tenang dulu sama adik. Gimana aku bisa tenang adikku kayak gini? Biarin dia bicara dulu. Biarin dia bicara dulu. Biarin dia berbicara dulu. Udah tenang, tenang. Coba Nadia. Nadia, Kak. Nadia, enggak. David siapa? Siapa itu David? David siapa? Nadia bisa cerita sama kakak. Siapa David? Siapa David sama Nadia? Kita ketemu pas Renia 3 bulan yang lalu, Kak. Nadia hilang. Dia bingung, Kak, karena David gak bisa dihubungin. Dia harusnya cerita sama kakak. Ini kakakmu, deh. Dia takut, Kak. Dia gak perlu takut. Dia butuh rasa, Kak. Dia sama aku mau bantu kamu. Dia udah gak sanggup, kan, jalanin hidup ini. Kamu jangan bilang gitu, deh. Ada kakak. Ada ibu, ada abangmu yang di sini. Kamu ya, sekarang ya. Pulang ya. Sekarang kamu pulang ya. Dara pulang ikut kakak. Kamu jangan pergi lagi. Aku malu, Pak. Nanti aku sama malu. Ada kakak, ada ibu, ada Bang Din. Bang Din yang akan sama-sama. Bener, Ibu. Aku sayang banget sama lu. Aku pengen nikah itu. Biar semua kakak-kakak lu tahu kalau gua mau tanggung jawab. Yon, maafin abang juga. Jadi yang tadi-tadi, yang kemarin-kemarin, udah kita lupain aja. Jadi benar kan, kecurigaan selama ini udah terungkap semua. Jadi lu gak usah lagi marah sama gue. Makasih, Dion. Bro. Benar-benar jaga adik gue. Nadia pulang sama kakak. Ya, semoga ini bisa menjadi pelajaran kita semua yang ada di sini maupun di rumah. Kalau yang namanya pergaulan bebas itu sangat berbahaya. Kita sebagai manusia, apalagi yang masih muda-muda, kalian di rumah. Berhati-hatilah dalam bergaul, berhati-hatilah mencari teman. Bukan maksudnya membatasi, tapi berhati-hatilah dari diri sendiri. Ciptakan rasa hati-hati. Supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi, agar kalian tidak menyesal di masa mendatang. Saya Mario Wicks. Saya Fatih Ginanjasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.